الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد ونستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وقال العلماء: من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه فساد جساده. Alhamdulillah, tamu sekali yang saya kasihi, Tuan Musi Majlis, yang saya hormati Tuan Nazir, barisan jawatankuasa Masjid At-Taqwa At-Taufiq, insyaAllah. At-Taufiq, InsyaAllah, Tabarakallah. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat bersama tuan-tuan, InsyaAllah. Dan terima kasih atas jemputan tuan-tuan untuk kita sama-sama duduk dalam majlis yang dinyatakan oleh Sayyidina Rasulina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah di antara raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung sebab kita telah mula dijinakkan oleh Allah. Bukan kita hendak, tuan-tuan. Kalau ikut kita, kita memang tak hendak duduk dalam majlis ilmu. Kenapa saya kata macam tu? Sebab dulu Allah tak bagi kita duduk di dalam majlis ini. Allah tak benarkan kita duduk dalam majlis ini. Hatta kan kita lalu saja di hadapan masjid. Tetapi Masya Allah, pada akhir saat kehidupan kita, pada saat-saat ini, Allah telah memberi kita taufik. Bersepadan dengan nama masjid kita, Masjidul Taufik. Allah ya Karim. Maka Allah memberikan kita peluang untuk kita berbuat kebaikan. Sebab tidak semua orang yang tahu boleh berbuat baik. Tidak semua orang yang tahu boleh berbuat baik. Dan tidak semua orang yang tahu boleh meninggalkan kejahatan. Sebab yang mempunyai hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ada ilmu, bukan kita tidak tahu dulu wajibnya sembahyang fardu 5 waktu. Tetapi kita pernah meninggalkan sembahyang fardu. Bukan dulu sebahagian muslimat tidak tahu wajibnya menutup aurat. Tetapi zaman muda mereka pernah membuka akan aurat. Apakah sebab mereka tidak tahu? Tidak. Tetapi tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah nak naikkan kita, nak muliakan kita, ataupun Allah nak hinakan kita. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semua pada kehendak Allah. Semua dengan kudrah Allah. Maka kita ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami meletakkan ubudiyah ya Allah, akan Engkau kami mohon pertolongan. Sebab itu alhamdulillah, masya-Allah,
Apabila kita kenal siapakah diri kita, maka kita akan kenal Tuhan kita. Maka apabila kita kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu kita bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita tahu bahawa kita ni tak boleh terkeluar daripada golongan hamba Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ni bukan orang alim. Saya bukan orang bijak, tuan-tuan. Saya bukan orang pandai. Mengaji pun tak banyak. Mengaji pun tidak, masya-Allah. Tok guru ngajar saya tidur. Ada ilmu tu tak dapatlah. Ada mana hak ada sikit ni kita kongsi. Kalau saya salah, tuan-tuan tolong tegur. Bukan saya bukan orang bijak, saya bukan orang pandai. Masya-Allah. Ada sama-sama kita ambil iktibar. Sambutan Isra dan Mi'raj ini, tuan-tuan, kita sambut pada setiap tahun. Seolah-olah dia menjadi adah. Seolah-olah ia menjadi kebudayaan kita. Maka inilah budaya yang baik, yang mana kita sentiasa mengingati akan peristiwa-peristiwa yang baik. Tetapi tuan-tuan, Masya Allah, apa yang kita dapat daripada peristiwa ini? Apa yang kita dapat daripada peristiwa ini? Tuan-tuan, saya umur 50 tahun. Tuan-tuan mungkin yang dah 60 tahun lebih. Tuan-tuan mungkin yang 70 tahun. Tuan-tuan mungkin hampir yang 80 tahun. Bermakna berapa puluh kali kita mendengar akan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tapi apa yang kita dapat, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, hasil daripada kita ini mendengar akan ilmu, mendengar akan peristiwa ini, mendengar akan cerita daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat surah Al-Isra ini. Dan maka dikupas oleh ulama-ulama dengan mengikut hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita dapat? Kalau kita tanam pokok, tuan-tuan. Tiap-tiap tahun tanam pokok, tapi kita tak pernah rasa buah daripada hasil yang kita tanam, apa perasaan tuan-tuan? Tapi kalau setiap tahun tuan-tuan tanam sebatang pokok, maka kalau 10 tahun yang dulu tuan tanam satu batang pokok rambutan, pada 10 tahun yang dulu maka tuan-tuan telah dapat rasa hasil buah rambutan. Setiap tahun tuan-tuan tanam, kalaulah 40 tahun, bermakna 40 tahun tuan-tuan telah ada 40 batang pokok. Tu kalau kita tanam pokok. Kalau kita dengar peristiwa Isra dan Mi'raj, apa hasilnya, apa natijahnya? Kalau tidak, tuan-tuan, apa yang Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, mathalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Maka seekor himar ini dia menanggung akan kitab yang banyak di belakangnya. Sekarang tak pakai himar, sekarang pakai lori pickup. Hailah. Maka himar ini dia letak kitab banyak, dia letak kitab itu, kitab ini, tapi himar ini dia tidak tahu apa yang dia tanggung. Maka begitulah perumpamaan yang Allah nyatakan kepada kita, orang yang tidak boleh natijah daripada ilmu. Apakah natijah daripada ilmu? Adalah amal salih. Dan apakah natijah daripada amal salih? Iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal salih ini adalah tarik, jalan untuk mendapat hasil yang Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dia kata jalan, maka orang yang ada ilmu lalu ia beramal salih, lalu dikurniakan oleh Allah kepadanya khauf, khasyah. Inilah yang berlaku kepada Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, peristiwa Isra' Mi'raj ni kalau kita lihat dalam surah Al-Isra', dalam surah Isra', tuan-tuan, masya-Allah, subhanallazi asra bi 'abdihi.
lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ujung dia, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kita ambil sikit-sikit malam ni tuan-tuan, sampai mi'raj ke tidak entahlah. Ya, kita cerita sampai mana tengok. Kalau boleh sampai mi'raj, sampai mi'raj. Kalau boleh sampai Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa. Kadang-kadang cerita boleh sampai tapi kita tak sampai, dia dah hilang tuan-tuan. Ya, kita tengok kat mana sampai, sebab masjid kita ni dia syok sikit. Ya, dia geduk-geduk sikit tuan-tuan. Dia sama-sama. Dia bila sama-sama ni duduk masjid lama, dia lelap. Kemudian aircon pula sejuk kita. Allahu. Ya Karim. Jadi kita tengok sampai mana kita boleh berjalan tengok cerita ni. Ya. Kalau dia berjalan sampai Masjidil Aqsa, insya-Allah di situ saja kita berhenti. Insya-Allah kita sambung tempat lain. Masya-Allah, apa yang disebut oleh Allah, innahu huwa sami'ul basir. Subhana, maha suci Allah. Maha suci. Subhana, maha suci. Maha suci Allah. Orang kalau belajar usul, tuan-tuan, dalam perjalanan Isra ini, Syekh saya dulu dia kata apa? Dia kata Nizam, cerita Isra ini adalah cerita seorang hamba untuk makrifah kepada Allah. Ini cerita Isra. Ini sebahagian Syekh saya kabur begitu. Dia kata bahawa cerita Isra dan Mi'raj ini adalah cerita perjalanan seorang hamba untuk mengenal Tuhannya. Untuk mengenal Tuhannya, kata Syekh kami. Ya. Maka tuan-tuan, dalam surah Al-Isra ini awalnya dimulakan dengan tasbih Subhana. Lepas sembahyang Nabi suruh kita tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Apa makna Subhana? Maha suci. Orang belajar usul dia nampak dah Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Bermakna Allah bersifat dengan sifat kamalat. Maha sempurna Allah. Allah ini maha sempurna. Tak ada kurang pada Allah. Yang kurang kita. Kita kurang. Sebab itu Allah boleh menjalankan akan hambanya daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang tidak sampai pada akal kita. Allah memerintahkan seekor binatang bernama buruk, yang mana kelajuan dia sejauh mata memandang tak sampai pada akal kita. Sebab pada Allah tidak ada yang mustahil. Subhana. Kelaziman orang Arab kalau dia tengok benda yang ajib, ajaib, dia kata Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Sebab Allah itu maha sempurna. Maka bila Allah yang menjalankan Subhanalladzi asra bi'abadihi, yang menjalankan hambanya, bukan kita berjalan. Kita kalau berjalan, tuan-tuan, ikut kita cara makhluk. Cara makhluk kena tempuh traffic light. Sini nak pergi Kulim pun sekarang sesak, tuan-tuan. Nak ke Pekan Kulim, Allahu Akbar. Dulu ingat 5 minit aja, tuan-tuan. Saya dulu saya ngajar di Masjid Taman Kenari dulu. Lama dah, 20 tahun dulu. Masjid hak lama nun, hak bawah di Lot Shop dulu. Sekarang masjid baru dah. Sekarang masjid baru, tuan-tuan. Ingat lagi dulu. Kitab situ Aqidatun Najin, tak silap saya. Lama dah tu cerita 25 tahun dulu.
Masya Allah. Kalau kita berjalan, memanglah tuan-tuan, kalau kereta kena isi minyak, kena ada smart tag. Nak lalu highway kena ada touch and go. Kalau tak ada, tak boleh masuk. Faham tak? Tapi yang menjalankan hamba ini adalah Allah. Allah yang mana? Allah yang bersifat subhana, yang tidak ada kurang. Maka pada Allah tidak ada waktu. Kerana Allah itu tidak ada zaman. Allah itu tidak berkehendak kepada zaman. Allah tidak berkehendak kepada makan. Maka tak mustahil dalam satu malam boleh sampai ke Masjid Al-Aqsa. Di mana Masjid Al-Aqsa? Mana tuan-tuan? Perlis? Bukan. Perlis tak ada Masjid Al-Aqsa tuan-tuan. Jangan silap pula. Nanti budak-budak tanya ke budak-budak, mana Masjid Al-Aqsa? Perlis kot. Bukan. Masjid Al-Aqsa nun di Palestin. Daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Daripada Saudi ke Palestin. Tak sampai satu hari, Masya Allah. Kerana yang menjalankan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, Masya Allah, cerita Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Masya Allah, dalam Al-Quran, tiga surah ini berduduk dekat. Isra', lepas Isra', tuan-tuan, lepas surah Isra', surah Kahfi. Lepas surah Kahfi, surah Maryam. Kita nak tengok. Balik ni tuan-tuan, kita buka Quran. Tuan-tuan tengok. Isra, Kahfi, Maryam. Tiga-tiga surah ini cerita yang Masya Allah tak boleh sampai pada akal. Al-Kahfi, Allah tidurkan ratusan tahun. Maryam, Allah kurniakan kepada ia anak tanpa dengan jalan jima, tanpa dengan jalan ada suami. Maka ini menunjukkan akan besarnya, akan kekuasaan Allah. Maka Allah boleh buat apa saja yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah nak buat apa ke kita? Allah boleh buat. Allah nak sihatkan kita, Allah boleh sihat. Allah nak sakitkan kita, Allah boleh bagi sakit. Tuan-tuan, kita seorang doktor. Dulu masa kita muda, kita kerja hospital, tuan-tuan. Hak yang kaki tangan hospital ni, dia boleh elak tak sakit demam. Dia doktor. Dia boleh lari daripada demam. Tak boleh lari. Awak doktor. Awak tahu. Ini ubat demam, cara mengelakkan demam. Tak boleh. Sebab yang memberi demam itu adalah Allah. Maka, hendak tak hendak, kita kena ikut pentadbiran Allah. Ini yang dikatakan rububiyah. Apa rububiyah? Kita sebut dalam Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Mana puji ni? Benda baik kita puji tuan-tuan. Benda buruk kita tak buk. Mana eloklah sangat, baiklah sangat, sempurnalah sangat akan pentadbiran Allah. Allah yang mentadbir sekalian alam.
Ayat baru datang, alhamdulillah. Datang pada ayat lain. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, barang yang kau telah cipta ni tak ada satu pun yang sia-sia. Apa yang Allah cipta tak ada satu pun yang batil. Semua bagus. Ha. Allah bagi muda bagus. Allah bagi tua bagus. Siapa kata orang tua tak bagus? Nampak? Kita zaman kita muda dulu, semayang sunat kita tak nak. Bila dah tua ni nampak, gagah juga dua rakaat. Tapi dah nak mati dah, dua rakaat je. Alhamdulillah lah, gagah lah dua rakaat. Zaman muda dulu tak dapat. Masya Allah, Allah bagi kesakitan pada waktu tua, tidak dibagi pada waktu muda. Ustaz, zaman sekarang, Allah bagi sakit pada orang muda. Maka bila sampai saat orang muda pun banyak yang sakit, maka nama dia balak. Ini jaga-jaga tuan-tuan. Dari segi ilmu dia, orang tua sakit betul tak? Tapi zaman sekarang orang muda pun sakit. Makin ramai orang muda sakit. Dulu kita dengar kencing manis ni orang umur 40 ke atas ya tuan-tuan. Sekarang ni orang kecil mana? Umur 8 tahun. Yang ni sakit atau balak? Umur 16 tahun, tuan-tuan. Di tempat saya, umur 16 tahun, tuan-tuan, kencing manis, tak boleh baca. Di tempat saya, tuan-tuan, berlaku seorang pemuda umur 19 tahun, stroke, sekarang paralyzed. Dulu kalau kita dengar, orang yang kena strok ni umur 50 ke atas. Tapi apabila penyakit itu telah bermula daripada kanak-kanak, bermula daripada orang muda, maka ia adalah bala. Maka bala ini disebut oleh ulama, ada bala ta'dzib, ada bala ta'dib, ada bala takrib. Baik, kita tak kupas pasal balak. Sebab ayat ni baru masuk subhana. Ya, rasanya macam tak sampai ni Mi'raj ni rasanya. Lapan setengah lah. Dah lapan setengah. Baik. Subhanallazi asra bi'abadihi, yang menjalankan dengan hambanya dalam perjalanan Isra' Mi'raj, yang dijalankan hamba itu adalah Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita pun hamba Allah. Kita berjalan dah tuan-tuan. Kita berjalan dah. Jalan. Dari umur sehari, sekarang dah umur 65 tahun. Kita berjalan. Berjalan kita tuan-tuan, berjalan kita sekarang. Maka kita akan berjalan, bermula perjalanan kita daripada alam arwah. Ini perjalanan kita. Tuan-tuan jangan tak ingat asal usul kita. Perjalanan daripada alam arwah. Allah masukkan kita ke dalam alam rahim 9 bulan 10 hari. Ini kita punya asra. Yang jalankan kita bukan kita. Yang jalankan kita Allah. 9 bulan 10 hari. Keluar-keluar dari rahim mak. Satu ilmu pun tak ada. Bodoh. Mak kita ajar kita. Ajar apa mula-mula tuan-tuan? Makan. Ada.
Mak kita ajar kita makan. Dia ajar cara hidup. Makan. Macam mana cara nak makan? Kalau dulu makan tepung beras. Mak kita masak tepung beras, tuan-tuan. Masak tepung beras, bagi anak dia suap makan. Ubi kentang lenyek. Ubi kentang, tuan-tuan, dilembutkan bagi kita makan. Baru ni ada seorang tuan-tuan non-muslim bertanya kepada saya. Dia kata, Haji, mau tanya sikit boleh? Boleh? Sekarang pasal budak-budak sekarang terlalu aktif. Saya pun tak tahulah. Saya ingat lah, dia tanya, dia jawab. Saya ingat, Haji, pasal susu lah. Saya tanya pasal apa? Dulu susu, Dumex, Dutch Lady, Lactogen. Ingat mak-mak atas kan? Mana ada susu, ada sekarang susu cuma plus. Sekarang semua susu ada campur DHA, DNA, tak apa lagi. JPA, apa lagi? Apa lagi? Banyak sangat. SPRM. Semua masuk dalam tu. Orang sekarang, tuan-tuan, semua nak cepat. Kembangkan otak. Susu meningkat minda. Susu kembangkan otak. Susu meningkatkan apa? Imunin. Apa saya sendiri pun tak tahu. Allahu'alam. Tuan-tuan, bila kita tidak ikut fitrah, tatkala itu, maka akal seorang manusia akan melangkaui pemikiran umurnya. Bila dia tak ikut fitrah, bila seseorang itu mengikut akan fitrah, maka umur dan akal dia selari. Saya pernah tentang seorang Cina, dia kata, Haji, saya punya cucu, Haji, umur 3 tahun, pukul 12 malam, dia boleh call saya. 3 tahun, tuan-tuan. Itu handphone dia cakap, dia punya mak punya, ada password. Telepon mak dia. Telepon mak dia, tuan-tuan, ada password. Anak dia, umur 3 tahun, boleh buka password mak dia. Tuan-tuan, dia fikir macam mana? Kita umur 70 tahun, menatang apa pun kita tak reti. Saya, tuan-tuan, pakai telefon. Tak bukan reti apa ni pun. Bukan reti apa pun. Anak kita pandai. Tangkap gambar, dia tahu macam mana nak gelap belakang. Macam mana nak bagi kabur belakang. Dia tak reti, janji nampak muka kita, klik sudah. Dia ada gambar, boleh beauty lah, boleh macam mana. Boleh jadi gambar dia, tapi muka buruk pun dia. Kita tak reti. Kita reti macam mana nak mesej, macam mana nak telefon orang. Sudah. Sebab ia satu keperluan. Bukan keutamaan. Kita hamba. Allah jalankan daripada alam arwah, masuk alam rahim. Allah keluarkan kita, Masya Allah, ke alam dunia. Awal dulu, tuan-tuan, kita datang alam dunia bodoh. Awal dulu kita datang alam dunia miskin. Satu urat benang pun tak ada, tuan-tuan. Orang sedekah kat kita pakai napkin. Sekarang tak pakai napkin lah, tuan-tuan. Sekarang pampers. Ada? Sekarang tak pakai napkin lah. Kita dulu bodoh. Kita dulu miskin. Kita dulu lemah, tuan-tuan. Mandi pun tak upaya. Siapa mandikan kita? Mak kita. Kakak kita. Dan kita daif. Kita tak boleh buat apa langsung. Tidak ada kehendak. Kalau kita nak sesuatu benda, kita akan teriak. Seorang budak kecil, dia berak, menangis. Dia lapar, tuan-tuan, menangis.
Nampak? Dia dah agak air, menangis. Nampak? Tapi bila kita mula dah, Allah bagi kita ilmu yang sedikit. Pada ketika itu kita mula bongkak dengan Allah. Kita tak ingat yang kita ni hamba Allah. Saya bagi satu contoh dengan tuan-tuan. Tiba-tiba sebelum puasa ni, tuan-tuan pun kira macam tak percayalah. Sultan bagi tuan-tuan anugerah kebesaran datuk. Contoh saya lah senang, tuan-tuan susah. Contoh saya lah. Tiba-tiba sultan bagi saya datuk, tukar terus nama saya Datuk Ahmad Rizam. Pui. Tuan-tuan, datuk tu saya punya ke siapa punya? Tuan-tuan nak kena jawab yang ni. Datuk Ahmad Rizam ni, Ahmad Rizam punya ke siapa punya? Tuan-tuan kena jawab. Kalau tak tuan-tuan lena. Tak ustaz lain ceramah Isra Mikraj tak macam dia ni, dia kata. Memanglah. Saya bukan jenis macam orang lain. Ceramah-ceramah sama tuan-tuan lena pun saya cakap juga bodohlah. Cakap ke orang tidak lah buat apa? Lepas tu saya tanya tuan-tuan. Tanya tuan-tuan. Buka sikit. Tu tuan-tuan lena balik. Tak apalah. Daripada lena terus. Wabillahi taufik tuan-tuan lena terus. Kita usalli. Kita usalli terus lah. Saja aku semayang atas ini jenazah. Ah sudah. Tahni mayat laki-laki empat takbir selesailah, bukan susah sangat. Jadi Datuk Ahmad Rizam ni, Ahmad Rizam punya ke siapa punya? Sultan punya. Boleh jadi wakil rakyat tak? Kena cegah nak jadi wakil rakyat. Wakil rakyat ni nak jadi dia kena cegah otak, dia kena cegah, dia pandai buat kira-kira matematik, dia tak lulus eh. Dia tak boleh jadi wakil rakyat. Hang boleh jadi wakil rakyat. Jadi. Untuk wakil ni, dia pandai matematik. Dia tahu kat mana result Melayu dia nak ambil. Ambil. Mana tanah kosong. Itu memang kena pandai kira-kira lah. Saya kawan-kawan saya ramai tuan-tuan. Kerja pejabat tanah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik. Sultan punya. Pasal apa sultan punya? Sebab sultan boleh tarik balik anugerah ni. Kalau sultan marah kat kita, sultan ambil balik. Wahai Ahmad Rizam, aku tarik balik darjah kebesaran datuk ni yang kau ada, aku tarik balik. Saya tanya, pasal apa sultan? Kemarin bagi dah. Saya dapat datuk ni bukan free, saya bagi 1,000,000. Beli, Datuk beli. Main tarik buat apa? Tak boleh. Sebab aku tak suka dekat hang. Maka semua orang tahu datuk yang ada kat kita ni bukan hak mutlak kita, tetapi hak mutlak sul ilmu yang ada kat kita, hak mutlak kita. Harta yang ada kat kita, hak mutlak kita. Umur yang ada kat kita, hak mutlak kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini semua hak mutlak kita. Anak yang ada pada kita, hak mutlak kita. Isteri yang ada pada kita, hak mutlak kita. Kedarat yang ada pada kita, hak mutlak kita? Tidak. Sebab adalah pinjaman daripada Allah. Dan tiap-tiap yang aku bagi, aku akan tanya. Apa yang aku bagi, aku akan tanya. Satu. Ini hamba Allah. Sebab itu, kita ada jalan lagi tuan-tuan. Di mana pula? Alam dunia. Ingat, lepas ni kita nak berjalan lagi. Allah akan jalankan kita satu alam lagi. Nama dia alam barzah. Ni kita tengah jalan ni tuan-tuan. Tengah jalan ni.
Kata orang kata, eh kawan kita kadek tu, ada hari tak? Jalan lah. Pak, jalan lah betul tak? Tak ada lah, jalan lah, dia tak. Kadek jalan lah, dia tak. Tak ada, lama dah tak ada. 10 tahun dah, hang tak balik kampung. Jalan lah, dia kata. Jalan dah. Piyuna, alam barzah. Tak tengah duduk jalan lagi tuan-tuan. Ni tengah jalan ni. Hari ni tuan-tuan hari Rabu. Ni maghrib, masuk isyak. Saat ni masuk subuh. Ni masa jalan ni. Jalan. Jalan, jalan. Besok kita akan jumpa hari kami. Hari bulan bertukar. Tahun bertukar tuan-tuan. Pelan, pelan. Pelan jalan, maka tibalah kita sampai satu saat, maka Allah akan cabut nyawa kita. Maka sebab itu Allah sebut dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Silakalah orang yang sibuk dengan keduniaan kumpul kata tak ingat. Tak ingat cari kemuliaan dunia, tak ingat. Dia terlupa nak kumpul benda akhirat. Atta zultumul maqabir, sehinggalah orang usung tubuh dia bawa pergi mana? Tanah perkuburan Islam. Ayat merah ni. Ayat merah. Tentang cuba tentang bayang. Kalaulah besok Allah jalankan kita pergi alam barzah, rasa-rasa kita ni duduk di mana? Ustaz, saya alhamdulillah. Tuan-tuan, orang yang sifat sebagai hamba Allah akan ada dalam hati dia perasaan takut dengan Allah. Sebab apa? Orang mengaji usul tuan-tuan, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Kita mengaji tentang, mengaji usul, nak kena pegang usul ni. Sebab Isra' Mi'raj ni bab akidah. Bab akidah. Ni ada bukan bab fiqh. Akidah. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Mari kita ulang balik sifat 20. Ha? Ha. Apa yang harus? Apa sifat yang harus bagi Allah? Harus Allah Ta'ala masukkan orang baik, orang buat taat dalam neraka. Harus Allah masukkan orang jahat, kaki maksiat dalam syurga. Harus ni tuan-tuan, jadi tak lagi? Benda harus ni jadi tak lagi? Benda harus jadi tak lagi? Saya nak tanya tuan-tuan. 5 saat daripada sekarang. Dan aku minum ayat. Allahu Rabbi. Baik tuan-tuan, kita ni masa di alam roh lo, kita tak dijadikan oleh Allah di alam dunia. Allah tak wujudkan kita dalam dunia tuan-tuan. Masa tu sifat kita harus ke wajib ada? Ha? Masa alam roh lo. Baiklah tuan-tuan tak faham. Kita kahwin. Kahwin tentulah laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki. Faham? Ha. Sekarang orang kahwin laki-laki dengan laki-laki, bodoh piang tu. Kahwin laki-laki dengan laki-laki dapat apa? Bodoh.
Kan? Perempuan teringin pula kahwin perempuan dengan perempuan. Allah, Allah dah kata dah aku jadi dalam dunia ni berpasang-pasangan. Pasangan kamu laki-laki, pasangan dia perempuan. Perempuan pasangan dia laki-laki. Tapi dia nak tukar fitrah. Seorang yang berkahwin tentu laki-laki kahwin dengan perempuan. Bila orang yang berkahwin ni wajib anak ada anak ke harus ada anak? Ha tuan-tuan? Harus. Bukan wajib. Ada tak orang tak kahwin ada anak? Ada tak? Ada? Tak ada? Khilaf ulama ayat merah. Ada yang tak kahwin ada anak? Siapa dia? Ha? Siti Maryam. Aku nak tunjuk kebesaran aku, kuasa aku. Sebab kau itu dalam tadbir aku yang mengadakan anak, yang memberi anak. Aku kata Allah. Allah bukan kita. Tapi kita hamba kerana ada syariat. Syariat dia apa? Nak ada anak, menikah. Menikah pula, laki-laki kena menikah dengan perempuan. Baru boleh anak. Kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, boleh anak tekak. Alkum yang besar, tuan. Allahu Akbar. Maka Allah bagi tunjuk kat kita ayat yang di ujung, tengok tu. Allazi barakna haulahu linuriyahu. Saya tak mau ambil lagi ayat tu. Tak mau ambil lagi ayat tu, tapi nak bagikan contoh ni kena ambil ayat tu. Kami perlihatkan min ayatina. Nama dalil. Kemananya kebesaran burhan ni nama dia dalil. Dalil apa? Dalil ada Allah. Hang kawin lah, makanlah ubat kuat, makanlah kacip Fatimah. Nama tak? Pergi Madinah, ke mana beli kacip Fatimah? Bukit Uhud. Kita pun tanya, berapa rial, berapa rial? 5 rial, 5, 5 ketik. Kawan kita beli, 5 rial, 10 ketik. Allah harap mohong, kata dah. Nampak? Ikut rezeki empah lah. Hari tu empah kena bohong, Alhamdulillah. Bukan senang nak kena bohong di bumi Madinah. Tentang? Maknanya, yang mengkurniakan akan zuriat, bukan dengan jalan kahwin, tapi adalah Allah. Ada orang tak mau. Ada orang mesej saya, ustaz, saya awal tahun seorang ni nak beranak lagi ni ustaz, nak buat macam mana? Buat macam mana beranak? Ayolah, bodoh betul. Ada tanya kat aku dah mengandung 6 bulan nak buat macam mana? Beranaklah. Ustaz, Masya Allah. Ada orang tak mau anak. Mau tak mau, bila Allah telah kurniakan kepada kita, maka tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kehendak Allah. Tak ada daya lah. Ada orang mumpan, makan pay perancang. Jadi. Makan pay perancang, tuan-tuan. Jadi juga mengandung. Dia salahkan pay perancang. Dia kata pay perancang expired date. Selagi tok laki kita tak expired, selagi itulah ada usaha dan ikhtiar. Bila ada usaha dan ikhtiar, nama dia doa. Tu dia usul. Masa kita kahwin, semua orang nak anak. Lalu kita pun melaksanakan kerja untuk mendapat anak. Apa dia? Dengan jalan jima, lepas tu doa, kita pun kita baca surah Maryam macam-macam, tak ada apa pun. Alhamdulillah. Sebab aku harus, dan sifat aku juga sifat harus.
Yang menghuniakan zuriat adalah Allah yang wajib al-wujud. Jangan sedih. Jangan sedih. Pasal apa saya kata jangan sedih? Orang lain besok ditanya oleh Allah, hang bagi makan anak hang dengan duit awak. Macam mana kamu besarkan anak kamu? Kamu besarkan anak kamu dulu dengan duit awak. Dengan harta awak. Alhamdulillah, dalam dunia Allah tidak kurniakan kita zuriat, tetapi besok di akhirat kita akan cepat untuk berada di dalam jannah Allah sebab hisab kita sikit. Ada hikmah dia tuan-tuan, masya-Allah. Allah tidak pernah melaksanakan satu perkara yang menjadikan ia menzalimkan bagi hamba-Nya. Allah bagi kita nak, alhamdulillah. Baik. Nanti kita nak jalan lagi ni tuan-tuan. Berhenti bab Asra. Ilal Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa. Dari tempat baik pergi tempat baik. Tuan-tuan, asal kita mana tuan-tuan? Asal kita mana? Ustaz, asal Ustaz mana lah? Junjung lah? Di mana? Ha? Kuala Terang? Asal saya syurga Ustaz. Ustaz asal Kuala Terang, saya asal saya syurga. Sebab tok nek saya daripada syurga, bukan daripada Kuala Terang. Nabi Adam asal mana? Kuala Terang mana Ustaz? Lagi masuk isu. Ha. Nabi Adam asal Kuala Terang. Mampui. Ha. Tak. Asal kita daripada syur. Minal Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aq. Kita semua nak pergi syurga. Dari masjid kepada masjid. Allah jalankan Sayyidina Muhammad pada kita menjadi iktibar. Mai daripada tempat baik pergi kepada tempat baik. Asal kita syurga. Iblis asal dari mana? Iblis tuan-tuan, neraka jahanam ah. Syurga. Iblis dulu dah buat ibadat daripada kita ratusan ribu tahun. Jangan main-main tuan-tuan. Iblis buat ibadat ratusan ribu tahun. Dia kalau nak kira tanda ni tuan-tuan, bukan tiga lagi. Nak penuh satu ketik kat sini tu. Kita baru seketik sikit ya. Ha. Iblis ni ratusan ribu tahun dia dah sujud dulu dengan Allah. Iblis ni tuan-tuan, malaikat pergi rujuk dekat dia. Apa-apa hal? Malaikat tanya, Azazil ni macam mana? Azazil ni macam mana? Tuan-tuan, last kali, nama Azazil, pergi tukar IC, Iblis. Iblis tambah lagi, laknatullah. Kena laknat. Orang yang dulu tuan-tuan kaki sujud, dulu tuan-tuan kaki orang alim yang besar, Allah laknat dia. Pasal apa Allah laknat dia? Satu sebab ya, bukan sebab lain. Wa ana khairum minhu. Aku ni, Iblis kata, lebih baik daripada Nabi Adam. Itu dalam ayat dia tak mau sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong dia. Bila sifat sombong dia, pada waktu itu akan adanya satu sifat yang jadi kawan sombong, tak mau. Lepas itu Nabi sebut dalam hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umat aku masuk syurga illa, melainkan orang yang tak mau masuk syurga. Tuan-tuan, Allah bagi kita umur, kita buat apa? Kita nak pergi masuk syurga ke?
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ataupun kita nak pi masuk neraka. Aku bagi pilihan, kata Allah. Aku bagi pilihan, kata Allah, hampa pilih. Nak pilih jalan syurga atau nak pilih jalan neraka Allah. Sebab asal kita semua dulu jannah Allah. Yang ni Allah sebut. Fadhuku bima nasiyantum liqa'a yaumikum hadha. Kita ni lupa yang kita nak berjumpa dengan Allah satu masa nanti. Itu yaumul akhirah. Maka selalu orang lupa. Pasal apa orang lupa, tuan-tuan? Sebab dia duduk satu alam, alam dunia ni, yang Allah sebut dunia ni, tuan-tuan, sifat dia apa? Mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur, tempat tipu daya. La'ibu wa lahwun. Tempat orang main-main. Jadi kita kena main, tuan-tuan. Umur kita yang banyak, kita tak boleh buat ibadat langsung. Sampai sekarang ada mungkin sebahagian daripada kita yang tak reti langsung baca Quran, tuan-tuan. Ada sebahagian daripada kita mungkin yang tak pernah semayang taubat, tuan-tuan. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, satu hari saya buat kiamulai. Ada satu orang tua, tuan-tuan, umur dia 60 tahun. Selepas daripada kiamulai, dia datang peluk saya. Dia kata, "Ustaz, terima kasih." Pasal apa terima kasih pula? Inilah semayang taubat saya yang pertama dalam hidup saya. Tak, jangan terima kasih kat saya lah, terima kasih kat masjid lah. Masjid yang buat kiamulai. Masjid yang anjurkan kiamulai. Bukan terima kasih kat saya. Tuan-tuan, kalau Allah tak bagi, tetap Allah tak bagi. Ada orang yang tak pernah semayang tasbih langsung. Semayang tasbih tak pernah, tuan-tuan. Kita alhamdulillah Allah bagi juga witir. Nama salasatun faridatun alayya wa sunnatul lakum. Tiga perkara fardu atas aku dan sunat bagi kamu. Antara Nabi kata apa? Witir. Alhamdulillah setahun sekali kita dapat witir. Nera, bila Ramadan nak main ni? Ni tak lama dah, tuan-tuan. Kita nak masuk Ramadan. Lebih kurang 17 hari bulan 5. 17 hari bulan 5. Bukan 9, tuan-tuan. Itu bukan Ramadan lagi. Takut tuan-tuan ni duk fokus pasal sini, tuan-tuan terlupa hak 17. 17 tu kena pegang juga. 17 hari bulan 5. Puasa pertama, insyaAllah. Ni ingat yang tu antara kita dengan Allah. Kerja atas dunia kena selesai. Kemudian jangan lupa 17 hari bulan 5. 9 hari bulan 5 kerja kita atas dunia kena selesai dulu. Kemudian jangan lupa 17 hari bulan 5 antara kita dengan Allah. Ini kata bi abdihi, hamba Allah. Dia tak lupa yang tu. Syahr Ramadan alladhi ni. Allahu akbar. Nampak tuan-tuan? Sikit lagi nak berhenti. Tuan-tuan semua macam nak dah jalan jauh dah. Saya cerita baru sikit, tuan-tuan jalan jauh dah. Tuan-tuan dah sampai titian sirat aku tengok. Saya sikit lagi. Baik. Tuan-tuan, orang yang nak berjalan ni, kata Syekh Husain Nasir Ibn Muhammad Taib Al-Mas'uni, orang yang nak berjalan kepada Allah kena ada 5 perkara. Habis 5 ni, saya berhenti. Baru dari masjid ke masjid. Yang ni pun baru sampai Masjid Haram baru. Allah, tak pergi Masjid Asar lagi. Kami dulu, Isra' Mi'raj ni sebulan mengaji, tuan-tuan. Saya dulu mengaji Isra' Mi'raj ni sebulan. Satu-satu, Tok Guru cerita, satu-satu. Yang ni kisah dia, apa kat kita? Yang ni berlaku kat Nabi, yang kat Nabi lah, dia kata. Nabi tak apalah, insan kamil mutakamil, dia kata. Kita ni, kaki pun marah, kedekut piang. Kita ni, dia ingat harta ni kita punya. Rupanya balik satu sen kita tak bawa.
Balik-balik tuan-tuan, satu sen kita tak bawa. Apa kita bawa tuan-tuan? Hak dalam dunia apa kita bawa? Ada orang mati bawa gigi palsu lah tuan-tuan. Gigi palsu. Kalau tak boleh nak buka, pun kata apa? Tak apalah, bagi can lah kat dia. Tak boleh nak buat macam mana. Tak boleh nak buka, tak pergi seksa dia. Selagi kita boleh cabut, kita cabut. Betul tak? Tuan-tuan, agak-agak lah. Tuan-tuan pernah tanya tak kat Tok Guru? Tok Guru, kalau buat gigi palsu, masuk dalam liang lahat, dosa. Tuan-tuan pernah tanya? Pernah tanya? Tuan-tuan kena tanya sekali. Pasal apa orang cabut buang gigi palsu? Sebab gigi palsu ni dunia. Dunia tak boleh masuk dalam alam bar. Macam mana asal hang, macam tu lah hang balik. Semua bawa hak asal. Asal dulu apa? Telanjang, telanjang. Kita dengarkan tuan-tuan, di padang mahsyar semua orang telanjang. Semua orang kata telanjang. Tak. Sayyidina Rasulina tidak telanjang. Sahabat-sahabat Nabi tidak telanjang. Salafus Saleh tidak telanjang. A'immatul Arba' tidak telanjang. Imam Syafi'i tidak telanjang. Imam Malik tidak telanjang. Siapa yang telanjang? Mujrimun. Siapa mujrimun? Dosa banyak tak mau tobat. Siapa dosa banyak? Satu hari orang bertanya kepada Aisyah. Aisyah, wahai Siti Aisyah, siapa orang paling baik? Siti Aisyah kata, apabila dia selalu merasakan diri dia bersalah dengan Allah. Siapa orang paling jahat? Iaitu orang yang tidak merasa bersalah dengan Allah dan dia kata, dia sangka dia baik. Yang itulah macam iblis. Iblis diingat dia baik saja, dia tak pernah salah dengan Allah. Sampai Allah bagi peluang kepada dia taubat, dia tak mau. Siapa yang besok bangun telanjang di padang mahsyar, mujrimun. Tuan-tuan cuba fikir balik tuan-tuan. Ibadat kita banyak mana? Dalam bulan ni takkan kita tak mengumpat? Ha? Sekarang kenduri kahwin tuan-tuan setiap minggu, bukan macam dulu cuti sekolah. Ha, dulu tuan-tuan, kalau cuti sekolah ya kita duk kalut kenduri kahwin. Lah tak tunggu cuti sekolah ha. Cuti depa Bali pun orang kahwin. Ha, asal cuti je orang menikah. Asal cuti je orang menikah tuan-tuan. Sabtu Ahad orang menikah tuan-tuan. Sabtu Ahad orang menikah. Ha. Balik-balik sembang Aida. Allah nasi minyak bau. Ingat basi pun. Menyesal bagi buh bagi RM10 ni. Salam jakuk RM10. Menyesal. Tentang tentang wajib pergi jumpa tuan rumah, tentang kena minta maaf. Minta maaf lah tuan Haji. Tadi saya kata nasi minyak tuan Haji macam anak basi. Bila tuan Haji cerita, kita cerita di belakang orang lain, nama dia mengumpat. Hai, saya buat umrah ustaz. Tentang semua orang buat umrah mabrur kan? Saya bagi satu contoh. Kita buat umrah 11 hari. Dalam masa 11 hari, kita pun cerita dengan kawan sebilik kita. Apalah makcik tu dia kata. Ni ish, aku tak apa nak berkenan lah kat kawan tu. Kawan mana tu? Makcik bilik nombor 203 tu. Tuan-tuan, yang tu mengumpat ke tidak? Mengumpat. Dalam pada kita buat umrah, kita riba. Dalam pada kita buat umrah, Allah potong siap-siap dah amalan kita. Tapi dosa kita, Allah tak potong. Kejahatan kita, Allah tak potong. Dulu isteri kita buka aurat berapa puluh tahun. Kita buat teriak sehari ya. Buka aurat 25 tahun. Teriak syariah. Pada ke tuan-tuan? Pada ke? Kita beli rumah, beli kereta dulu, konvensional. Amar riba. Teriak syariah. Takkan syariah tuan-tuan? Kita dengar cerita Nabi Adam tuan-tuan.
Nabi Adam salah sekali, dia taubat berapa kali tuan-tuan? Ada riwayat kata 40 tahun. Ada kata ratusan tahun. Haji Adam buat jahat 40 tahun. Taubat. Saya. Yang paling syok apa dia? Kia kau timan. Hak teriak sehari tu, kita kata apa? Hapus dah dosa aku 40 tahun. Aku punya jahat tu, kira hapus dah. Kita tahu hapus dah mana? Kita tahu habis tang mana dosa kita. Ulama sebut tanda orang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah, satu, Allah berikan dia kefahaman ilmu agama. Kedua, Allah buka kepada dia pintu kebaikan. Dia jadi tambah buat baik, tambah. Yang ketiga, seronok dan sedap dia berbuat ibadat. Dia rasa seronok sangat. Dia rasa seronok. Zikir seronok. Baca Quran seronok. Semayang sunat seronok. Baca Quran seronok. Sedekah seronok. Baik. Lima perkara tadi. Yang pertama, taubat, kata ulama. Yang pertama, taubat. Maka orang yang nak dekat dengan Allah, nak berjalan kepada Allah, nak hampir kepada Allah, taubat. Yang kedua, kena ada kenderaan yang bagus, kata ulama. Nabi peristiwa Isra', Nabi ada kenderaan. Apa kenderaan Nabi? Buruk. Kita kena ada kenderaan. Apa kenderaan kita? Ulama kata kenderaan itu adalah himmah yang tinggi. Apa ada himmah yang tinggi? Kemahuan yang tinggi. Sebab nak hampir kepada Allah, cobaan dia banyak, dugaan dia banyak. Kalau kita tidak ada himmah yang tinggi, kita tak boleh hampir dengan Allah. Sebab syurga Allah ni mahal, tuan-tuan. Syurga Allah mahal. Nampak, tuan-tuan? Kita pergi stadium tengok bola. Tuan-tuan pernah tengok tak? Orang pergi tengok bola, lena. Tuan-tuan pernah tengok tak? Dalam sejarah orang pergi tengok bola sepak tuan-tuan di stadium, seorang pun tak lena. Seorang pun tak lena. Nampak tuan-tuan? Sebab apa? Tuan-tuan, tengok bola ni bukan ada apa pun. Bola seketul, bola sebiji, orang duk sepak tuan-tuan kita. Betul tak? Kita tentu kita tengok mana bola tu pergi, betul tak? Tengok mana bola tu pergi. Kemudian yang main bola ni semua pakai seluar pendek, betul tak? Kan pakai jubah. Kan pergi stadium hak pakai jubah mah. Jangan nak auto crash lah tuan-tuan. Hak yang di Saudi tu pun pakai seluar pendek tuan-tuan. Yang Allah tu seluar pendek. Ha. Tuan-tuan kalau tengok bola Saudi nak zikir saja. Kan? Kalau tengok buka siaran bola sepak Saudi. Allah halu jamal. Subhan seluar pendek juga. Seluar pendek. Yalah, subhanallah tu seluar pendek. Ha. Masuk gol tu Allahu akbar dia kata. Seluar pendek. Seluar pendek ni haram ke? Haram. Pakai seluar pendek ni haram ah. Ha? Tak boleh jadi pakai raya. Tak boleh ni. Pakai seluar pendek ni haram. Buka aurat ni haram. Tengok orang buka aurat, baik tuan-tuan. Tengok perempuan buka aurat, dosa tak? Tengok perempuan buka aurat, dosa tak tuan-tuan? Dosa. Tengok orang jantan buka aurat, dosa tak? Pasal apa tengok jantan macam tak berdosa? Dosa lah. Berdosa lah, separuh masa pertama 45 minit lah berdosa. Saya semayang ustaz, maghrib, semayang maghrib 5 minit. Tengok orang buka aurat 45 minit. Masa pertama main bola berapa minit? Saya tak pernah tengok. Berapa minit? 45.
Masa kedua 45. Masa penuh. Ha, kaki bola semua ni. Sembahyang maghrib 5 minit, isyak 5 minit. Tengok orang buka arat 90 minit. Itu belum lagi kosong-kosong masa tambahan. Kita nak tipu siapa? Kita nak tipu Allah, kata tuan-tuan. Yang kita duk tipu ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tipu Allah tak pakai. Pasal apa tak pakai? Allah sifat dia maha mengetahui. Kita nak tipu yang tahu. Tak pakai. Jadi dalam dunia ni kita dalih lah macam-macam. Lepas tu perempuan buka aurat, kita cukup marah. Cukup marah tuan-tuan. Apa ni? Dengar rambut kan, gencunya apa semua. Apa ni? Tuan-tuan. Macam Sabtu Ahad, orang kahwin, betul tak? Kita tengok pengantin perempuan, Allah, dengan gencu merah dia. Dengan mata dia, dengan ni. Mata dia ada tambah lagi tuan-tuan, bagi panjang sikit. Dia dah boleh klik-klik, tutup-tutup, dia boleh jadi kipas tuan-tuan. Mini fan nama dia. Kan? Kemudian mata dia dengan biru, tak puas tu, dia bubur lagi hak klip-klip tu tuan-tuan. Bagi dia pernah shining pula. Kan? Pakai pula baju tuan-tuan, Allah. Suami dia tak tengok lagi. Kita semua pakat dah tengok dah. Nama dah tuan-tuan? Bukit Hud. Dia pakai tudung tuan-tuan. Bukan dia pergi tutup Bukit Hud dia. Dia letak dia tengah-tengah. Yang ni dia kata Bukit Memanah. Dia kata tengah tu. Eh? Tuan-tuan. Kita punya marahlah. Pengantin lelaki. Tak ada apalah ustaz. Mana ada pengantin lelaki pakai kencu? Tuan-tuan tengok pengantin lelaki pakai rantai. Ada tak? Dia pakai rantai? Ada tak? Rantai. Marah sekali lah. Weh, pengantin lelaki. Rantai tak boleh. Pasal apa tak boleh? Haram. Pasal apa haram? Tanya pula lagi. Awak bodoh sangat. Kan rantai tu pakaian orang perempuan. Orang lelaki tak boleh pakai. Orang lelaki tak boleh pakai gelang. Gelang tu pakaian orang perempuan. Tak boleh. Ustaz, jam macam mana? Jam boleh. Di antara benda gelang yang dibenarkan oleh syarak, tiga gelang. Satu, jam tangan. Dua, gelang haji. Gelang haji. Itu pun masa musim haji je. Jangan nak jadi haji. Haji hatta ketimnya. Balik haji pun pakai. Yang ni bukannya haji. Yang ni kulim, baang. Sampai tang kulim duk pakai lagi. Wabah, haram. Tak boleh. Kena tahu ilmu. Gelang yang ketiga. Gari polis. Nak pakai boleh? Minta dengan cikgu kita. Cikgu, sajen, sajen. Mak-mak kedua ni. Peringin kita. Yang tu boleh. Pasal apa? Jam boleh. Kerana maslahah waktu. Kalau tak ada benda ni, tak boleh. Kalau tak ada hak pusing-pusing ni, jarum ni, tak boleh pakai orang lelaki-lelaki. Lil maslahah yang boleh. Gelang haji pasal apa? Tang tu aja tak bagi hilang. Senang tengok yang ni jemaah Malaysia, yang ni jemaah Malaysia. Bubuh rantai, bubuh yang apa macam kru-kru tu kan? Ha? Orang cabut buang. Nampak? Jadi hak ni paling ringan. Bubuh rantai, bubuh gelang. Takkan nak bagi jemaah haji pakai rantai dah macam ayah anda kawasan tengok. Ha, baik, itu yang kedua. Khemah kena tinggi tuan-tuan. 9 suku lah ni. 9 suku lah. Yang ketiga, kena ada senjata yang tajam. Sebab apa nak dekat dengan Allah kena ada senjata yang tajam? Sebab ada musuh. Musuh kita banyak. Syaitan tak pergi hampir dengan Allah.
Makhluk tak pergi hampir dengan Allah. Nafsu kita tak pergi hampir dengan Allah. Buat maksiat, nafsu suruh. Baik. Apa dia senjata yang tajam? Kata ulama, zikir dan wirid. Kita Nabi ajar kita banyak wirid kan? Apa wirid lepas sembahyang? Apa wirid nak naik kereta? Nak pergi, nak berjalan? Apa dia? Yang tu macam apa dia? Apa zikir dia? Apa zikir dia? Maknanya kita ini dihiasi dengan zikrullah dan doa. Keempat, maka ulama kata kan ada sahabat yang baik. Nabi Isra' Mi'raj, Nabi tak seorang-seorang, Nabi ada kawan. Siapa kawan Nabi? Ha? Siapa dia? Ni Alofa, pelawat tak hang. Jibril. Dia ingat ni Alofa saja. Jibril. Nabi berjalan dengan Jibril. Kita kena dekat dengan Allah, kita kena cari. Jibril ni adalah makhluk yang soleh. Cari kawan-kawan soleh. Kawan-kawan kita yang boleh ajak kita dekat dengan Allah. Mana tempat dia? Mas? Masjid. Mana kawan kita ke masjid? Datang. Cari sahabat yang soleh. Dalam perjalanan Isra', Nabi ada sahabat, Jibril. Kemudian yang kelima, apa kata ulama? Masyaikh. Kena ada guru. Maka guru pada Nabi juga, Jibril. Nabi tanya kat Jibril, Nabi tanya kat Jibril, Nabi tanya kat Jibril. Memang ni memang ada timer ke apa suruh aku berhenti? Tak, saya suka seluruh bang, jangan ambil hati pula. Nah. Ambil tuan-tuan. Tawa. Eh? InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi apabila, tuan-tuan dengar tak? Tak pakai mikrofon pun dengar suara saya ni. InsyaAllah, insyaAllah. Tengok mikrofon pun dia marah kat aku. Tidak yang lama sangat. Lama sangat macam tu. Ustaz ni tak kerti nak berhenti pak. Kami lengoh lutut dah semua. Pungkok pun dah kebeh habis dah Ustaz. Tak celaka apa Ustaz ni kata. Mana kata apa, syurga tu susah kan? Ini kalau kita nilai hari ni, kita syukur dengan Allah. Sebab hari ni daripada maghrib tuan-tuan, Allah bagi kita buat baik sampai pukul 9 suku. Daripada pukul 7 ni kita duduk dalam masjid. 7, 8, 9, 8, 9, 9 setengah. Maknanya 2 jam setengah hari ni telah ditulis kebaikan atas kita. Itu pun tak cukup tuan-tuan, sebab Allah bagi kita hari ni 24 jam. 24 jam hari ni Allah bagi kat kita. Kita baru bagi kat Allah 3 jam hari ni. Semalam kita tak dapat. Kemarin kita tak dapat. Kemarin dulu kita tak bagi lagu ni. Tuan-tuan, ingat 24 jam yang kita buang semua kat dunia. 24 jam. Jadi kalau 24 jam, kita dapat sehari 4 jam. Kalau umur kita 24 tahun, kita berbuat baik dengan Allah 4 tahunan. Kalau umur kita 48 tahun, kita baru buat baik dengan Allah 8 tahunan. Kalau umur kita 72 tahun, kita baru buat baik dengan Allah 12 tahunan. Kalau satu hari kita pakai 4 jam untuk buat baik. Nah lah tuan-tuan, apa yang kita pakai semua untuk ke dunia. Kita pergi kerja, makan, lena, jamban saja pun setengah jam. Doa tu pun setengah jam. Betul tak? Ha? Kena pula jenis tak kerah pula tuan-tuan. Allah tu. Cerita macam Husin Abu Hassan lah. Ha? Situ ya apa lama? Duk berulang alik pergi jamban ni apa lama? Masa tu tuan-tuan, semua masa yang dikira oleh Allah. Kita cakap boleh lah Ustaz, semua ibadat Ustaz. Ya ke semua ibadat? Ya ke betul kita masuk jamban, kita baca Allah ma'ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Ya ke kita masuk jamban kaki kiri?
Ya ke? Lepas kita keluar zaman, kita sebut alhamdulillah allazi azhaba 'anil azza wa 'afani. Ya ke? Allah tahu. Sebab Allah itu Maha mendengar, innahu samii'ul basir. Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar. Kita tak boleh tipu Allah. Sebab itu yang tahu siapa kita hanya Allah. Baik tuan-tuan, setakat ini ya pertemuan saya dengan tuan-tuan, masya-Allah, saya rasa cukuplah. Ya. Saya bawa tuan-tuan cerita Isra' dan Mi'raj sampai Masjidil Haram. Insya-Allah pada hari Sabtu ni saya akan sambung cerita Isra' Mi'raj ni di Masjid Timah. Masjid Timah dia ke? Ha? Kira seberang perai kan? Ha? Ha, seberang perai tengah lah. InsyaAllah saya akan sambung cerita Isra' Mi'raj ni daripada Masjidil Haram sampai Nabi turun balik sampai Mekah. Tapi saya tak cerita yang macam ni lah dengan tentang. Jadi orang Masjid Timah besok dia tak dapat cerita macam ni lah. Dapat cerita lain pula. Ya, mesti nak bawa sikit-sikit. Supaya tuan-tuan, bila kita tahu cerita Isra' dan Mi'raj ni, kita dekat dengan Tuhan. Jadi dekat dengan Tuhan. Tu ya. Makin kita gali lagi cerita Isra' Mi'raj, makin kita tahu siapa kita. Waktu itu tuan-tuan, Allah keluarkan kita daripada golongan iblis. Allah keluarkan kita daripada golongan Fir'aun. Allah keluarkan kita daripada golongan Namrud. Allah keluarkan kita daripada golongan Qarun. Sebab kita tahu dah cerita Isra Mi'raj. Allah keluarkan kita daripada golongan munafikun, Abdullah bin Ubay. Sebab kita tahu dah cerita Isra Mi'raj. Allah keluarkan kita daripada golongan kaum musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu besok Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, datang rahmat Allah. Akhir sekali ni masjid pertama kali saya datang, insya-Allah cerita Isra Mi'raj adalah cerita tauhid. Maka tuan-tuan, tuan-tuan dengar dulu satu tahlil ni. Mudah-mudahan kita dapat mentauhidkan Allah. Bapa ustaz tauhidkan Allah, besok nak mati senang. Iblis tak kacau kita pasal semayang. Besok kita sakaratul maut, iblis tak tanya kita rukun semayang apa, tak tanya. Dia kacau kita pasal akidah. Ya. Jadi saya nak bagi tuan-tuan tahlil ini. Tuan-tuan dengar elok-elok. Ya, nanti saya akan beritahu tuan-tuan bila masa nak ramah, waktu bila. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna
wa yafna kullu ahad. Bila nak baca tuan-tuan, saya dapat ijazah tahlil ni daripada syekh saya dan juga daripada ayah saya juga. Tuan-tuan kenal, sebahagian tuan-tuan kenal almarhum orang tua saya, kata almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Dan dulu masyhur dengan kaset ubat hati dia, adab berjiran, adab kepekan. Yang tu lah, orang tua saya lah tu. Bila nak baca, bila tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan bangun tengah malam, selesailah dengan cerita Isra Mi'raj. Asra bi'abdihi laylan, Allah bersebut dalam Quran, fatahajjat bihi nafilatan lak, nafilatan lak. Tengah malam tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan minta dengan Allah. Allah sangat sayang pada orang yang apabila semua orang tengah tidur, kita datang kepada Allah. Orang lain semua lena, kita bangun, kita jaga, kita panggil Allah. Allah sayang sangat kat kita. Orang lain tengah lena semua, kita bangun, kita panggil Allah. Isra Mi'raj berlaku 2/3 malam. Habis dekat subuh, kita pun bangun tuan-tuan, kita duduk lah. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Jadi kita minta tiap-tiap malam panggil Allah, waktu nak mati Allah selamatkan kita daripada fitnah sakaratul maut. Mati kita tuan-tuan sebut Allah, sebab kita dah tauhid. Bila orang talqin dengan kita la ilaha illallah, kita pun habis nafas kita Allah. Tanda ke tuan-tuan, tengah kita baca Quran kita mati, tengah kita semayang kita mati, tengah kita zikir kita mati, tengah kita sebut Allah kita mati tuan-tuan, ataupun kita pilih tengah kita mengumpat kita mati, tengah kita tengok televisyen kita mati, tengah kita sedap tengah makan kita mati, tengah dalam keadaan kita tak ingat Allah kita mati tuan-tuan, maka kebahagiaan kita bergantung kepada bagaimana kematian kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya minta maaf banyak-banyak dengan jemaah di sini, masyaAllah tabarakallah, dan saya mohon ampun jika saya ada kesilapan di dalam penerangan tentang Isra dan Mi'raj. Saya mohon peneguran daripada tuan-tuan. Sekali lagi, saya dengan rendah diri, saya bukan orang alim, saya bukan orang bijak pandai, tapi mudah-mudahan Allah bagi kita hidayah dan Allah pimpinkan kita semua untuk kembali ke penuhi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang Allah sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabba. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya tutup pada malam ni, saya nak wawarkan satu perkara insya-Allah. Jika ada jemaah di sini ingin bersama-sama dengan kami untuk mencukupkan dana, iaitu memasang kipas gergasi macam mana tuan-tuan ni, kami akan pasang di madrasah insya-Allah. Tuan-tuan bolehlah bertemu dengan saya insya-Allah madrasah, dalam kita tengah dok kumpul lagi insya-Allah, selewat-lewatnya kita akan pasang pada hujung bulan ni. Jadi mudah-mudahan, ada orang kata ustaz masya-Allah Allah tak bagi saya akan kelebihan pada harta,
Jadi saya tak minta harta, tapi saya minta doa. Saya minta doa daripada tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah memberkati madrasah kami. Allah mencukupkan segala keperluan madrasah, dan Allah selamatkan madrasah kami daripada segala fitnah dan kezaliman orang-orang zalim. Jadi insya-Allah, untuk pengetahuan tuan-tuan, madrasah saya berada di Selangor, iaitu nama madrasah saya Madrasah Darul Atiq dan juga Madrasah Raudatul Ulum. Kenapa saya nak cerita dengan tuan-tuan? Masya-Allah, tabarakallah, kami buat madrasah tak macam orang lain. Jadi tuan-tuan, masa saya nak buka madrasah dulu, syekh saya pernah berpesan kepada saya. Itu pun bukan atas sebab saya nak buka, sebab syekh saya suruh buka. Dia kata, Ahmad, dia kata, iftah madrasah. Dia kata, balik ke buka madrasah lah. Saya kata, saya tak ada ilmu. Dia cakap dengan saya, siapa yang ada ilmu? Jadi saya kata, insyaAllah, dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan saya untuk buka madrasah. Tapi dengan satu syarat. Saya kata, apa syarat dia tuan? Maka naklah kamu buka madrasah ala Allah wa Rasulih. Semuanya atas Allah dan Rasul. Jadi mungkin saya faham kot lenggut, tapi faham saya itu tidak pernah ditegur oleh syekh saya semasa hidupnya. Jadi sekarang ni syekh saya dah wafat, dah meninggal. Ada masa dia hidup tu, dia tak pernah tegur saya apa yang saya buat. Jadi macam mana? Jadi saya sampai sekarang tuan-tuan, sekolah saya, madrasah saya tak pernah saya kenakan apa-apa yuran. Yuran makan, yuran minum, yuran napi air, semua tak kena. Jadi macam mana ustaz? Macam mana macam tu? Pelajar ustaz ada berapa orang? Lebih kurang dekat 200. Dalam 200 orang. Mereka makan macam mana? Mereka makan pakai tangan. Belum saya pergi tengok lagi, mereka makan pakai kaki, belum lagi. Alhamdulillah, nasi pun, beras pun sama macam kita semua. Ikan pun sama macam kita. Alhamdulillah. Sebab dunia ni Allah janji dah. Makan Allah tetap janji, dan Allah tak nak mungkir janji. Jadi kenapa ustaz buat macam ni? Jawapan saya satu je, Allah wa Rasulih. Kerana Allah dan Rasul, itu yang saya buat. Jadi ustaz orang kaya kan? Saya bukan orang kaya. Saya bukan millionaire. Saya bukan billionaire. Semua bukan. Madrasah pun, kita pun tak ada apa-apa perniagaan, tak ada apa-apa aset, sawit pun tak ada, biji timah pun tak ada, Fatimah ada. Nama pelajar perempuan kami, Fatimah ada seorang. Tak ada aset apa-apa, tentu boleh datang madrasah tengok apa kami buat. Alhamdulillah, ustaz buat apa? Kami mengaji Quran. Ustaz buat apa? Kami mengaji kitab. Ustaz buat apa? Kami bangun malam, semayang malam. Ustaz buat apa? Kami berzikir. Jadi budak-budak ni lepas semayang maghrib, habis semayang maghrib saja sampai 8:20 baru habis zikir. 8:30 habis zikir, habis semayang. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, pasal apa madrasah ustaz zikir banyak? Yalah, kita yuran pun tak ada, apa pun tak ada. Maka pada ketika itu kita kena munajat dengan Allah. Munajat dengan Allah. Sebulan ustaz dapat berapa? Banyak juga, lebih kurang dalam 3,000. Alhamdulillah, dalam banyak-banyak 200 lebih pelajar kita ni, kita punya kutipan 3,000. Duit ikan kita sehari 600. Alhamdulillah. Dan madrasah saya telah dibuka. Madrasah saya sendiri, saya dah buka 20 tahun. Madrasah almarhum mertua saya yang sekarang ni saya teruskan, umur dia 36 tahun. Alhamdulillah. Dan itulah proses yang kami buat. Dan macam tu juga program-program yang kami buat. Hujung tahun kita ada buat kem cuti sekolah pun kami tak minta apa-apa. RM10 satu kepala pun tak minta. Alhamdulillah, peserta daripada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei tak ada lagi. Brunei tak ada. Dulu Singapura ada, tuan-tuan. Brunei tak ada lagi. Alhamdulillah, tiap-tiap hujung tahun kami ada buat program cuti sekolah. Pun sama juga, kami tak minta apa-apa, satu sen pun nak bagi-bagi, tak bagi sudah, sampai kesudah tak bagi. Jadi insya-Allah,
Jadi tuan-tuan yang nak sama-sama dengan kami, usah kan boleh pasang kipas macam ni. Tengok surau kita, masjid kita ni sejuk. Jadi orang yang pasang kipas ni, mudah-mudahan besok di alam barzah dia sejuk, dia tak panas. Jadi itu je yang kita nak. Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan kami, silalah insyaAllah. Baik, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan, minta maaf, minta ampun banyak-banyak. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berhimpun pada malam ini ya Allah, semata-mata kami mengingati akan peristiwa kekasih-Mu ya Allah, Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar kami kasih kepada Sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami ulang-ulang balik peristiwa Isra dan Mi'raj ni setiap tahun ya Allah. Mudah-mudahan dengan kami ulang-ulang peristiwa ini, akidah kami tepat, tauhid kami kukuh ya Allah. Mudah-mudahan kami selamat ketika kami sakaratul maut. Mudah-mudahan akidah kami selamat, tauhid kami penuh ya Allah, tauhid kami tajam ya Allah, sehingga syaitan tidak ada ruang untuk memperdayakan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, umur kami semakin tua ya Arhamar Rahimin, badan kami semakin lemah ya Allah, tetapi kami masih lagi tidak ada upaya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, ibadah yang banyak kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ibadat kami yang sedikit ini ya Allah, mudah-mudahan Engkau benarkanlah kami nak masuk akan syurga Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan kejahatan kami yang banyak, zaman muda kami yang lawa ya Allah, janganlah Kau masukkan kami ke dalam neraka Engkau ya Arhamar Rahimin. Kami mengaku kami jahat ya Allah, baikkan kami ya Allah, jadikan kami suami yang baik, jadikanlah isteri kami isteri yang baik ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik ya Allah, jadikan ibu bapa kami ibu bapa yang baik ya Allah, jadikan sahabat-sahabat kami sahabat yang baik ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang baik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istajib du'a'ana waqdi hajatana wa taqabbal du'a'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.